بسم الله الرحمن الرحيم. خبر خبر فتنه yang terjadi بأخير مساء sebelum nyata kiamat itu bit matauro rat barat ngakeh Allah Ta'ala akan membenarkan perkataan Rasulullah dan janji roh Allah tentang keluarnya Dajjal dan sifat-sifat Dajjal sebahagian jih walaupun hana lengkap tat karena hana nepegah hatanya mendung kali nepegah bacut yang karena diliket Dajjal adalah manusia usia tidak terlalu tua dengan bentuk tubuh jih yang luar biasa daya, yang kekuatan daya tidak ada jangkauan bagi siapapun untuk mengalahkan, cuman daya nepu binasa li Allah melalui tangan Nabi ya Allah Isa watetru daji u Masjidil Aqsa dan hana yang akan selamat daripada daji bakwatenyen kecuali hanya padung belah ribedro ureung tagai yang na selamat daripada godaan dajjal bakwatenya kan jutaan manusia cuman belasan ribu 12 ribero dikurang ribero ragam yang lebih daripadanya urinang karena yang leancu bakwatenya urinang karena urinang bagah terpengaruh dan ada yang nepegahnya lipara mubalik termasuk jamun berjih wate tathima haba Kiai Haji Zainuddin MZ kira-kira 10 ton 10 ton ataupun 12 ton yang kau liket sering Allahumma ufilahu Zainuddin MZ membicarakan tentang hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran tentang fitnah akhir zaman. Ramai manusia telanjang, kebanyakannya urineng. Dan yang raya pengaruh adalah urineng. Dengan pakaian, udib ureung hana maturan, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Jadi katanya nuronyo truk keroy becut-becut. Tabaknya IKMP kan atas negara kan niak pegah tahana. Kalih ne baca, kalih ne kalen. Tanya hana terempuak baca, kita dengar. Man pak watenya, ah wate daji eka itu bit. Fitnahnya akan lahir dengan separah-parahnya. Kegedanya yang tinggal dalam dunianya geyu pekang iman imannya keng dengan nata ibadat tak puji uhdro dengan buat maksiat meyaka salah tak taubat memperbanyakkan membaca istighfar dan memperbanyakkan membaca la ilaha illallah pakan geyu baca la ilaha illallah bela lage ia dua kulah ia jai, ia langkulah raya nyan han menaji menan ia yang jai ia langkruang ada berangkaban najih han menaji
karena kekuatan ia. Gayo peglih arti katanya dengan istighfar. Gayo peglih arti katanya dengan zikir. Gayo punan ni gayo balut arti katanya dengan selawat. Dan gayo pembuat amal kebaikan. Dukna bula tak pembuat, belagi ia dua kulah, bak urung tu semayang. Manmanya ia sabuh timah, ana payah hidup ia dicak, ia babah darudah menajih. Pakai menajih, hai urang mendarah higawa. Kan menajih ia babah menjampu dengan darah higawa. Ia yang sedikit menajih karena darah. Menanti darah getanyo, yang na dalam tubuh getanyo, ati getanyo yang na dalam badan getanyo, menyedita meratib dita isifar dita pembuat amalan kebaikan dita mentalawat wate teruk pengaruh baga nyan kebandingan pakan ia dit hai menajih pakan ia dit menajih hada re najih hubit pakan ia le ada le rayu najih han mana han menajih ha menan kate ne wate teruk godaan fitnah macam-macam. Yang jid kerelah iman tu. Nyo kalau itu beda je. Dari sini tak persiap draw, tak persiap anak tu. Dan nyo tugas pegawai persiapan. Selamat dengan han, nyan tak pulang buat Allah. Tak mohon buat Allah Ta'ala berselamat. Tajididu imanakum bi kalimatillah ilah ilallah. Nyan haba nyan, kan haba tak pegawai perbandingan hana dasar. Hana sumber. Nah. Bak kitab syarah ratib al-haddad. Ha, jadi na ulama sufi, na ulama awai. Na pegal agaknya bela baca alhamdulillah. Karena sebaik-baik doa alhamdulillah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Wate katanya ba urang yang yang lebih awai lembaganya le sufi ya. Gak tanya ki bancara ngat selamat, maka mandum urangnya ge peingat. Ikan yang galak tak gaya diarah urung malim. Garak tak gaya diarah urung yang ahli dalam ibadah. Hana mencih urung udib, urung kamu ningai ke jak. Jak bakubu ke jak. Ya menua-menua kerau. Jadi ahwati duduk yang merempak hikmah. Merempak dengan sidro. Ulama bawatnya. Hana ulama lain. Yang santun malim lagi agaknya yang ketemanya. Kibanjara ilai ngak selamat ke. Dia jawab. Perbanyakkan air dalam bejanamu supaya kalau seandainya terjatuh najis dalam air itu tidak berubahlah air itu. Ia yang jai la khabisa, tidak ada keburukan. Han menajih ia yang le. Nya ba urang hebat-hebat, gepegak ngkinanya. Han tak bakar udhanyan. Ane minit. Heh. Pernah ada yang berkerudan. Nah, jadi han han menajih ia dengan sebab le. Han menajih ati kita yo dengan sebab le ibadat. Dengan sebab le zikir. Nyam yang tetap perbandingan ke roti insyaAllah lemah katanya. Lemah nyata dan atanya ndi. Dan tangian kejadian uronyo langgambok. Tiat uruh hai ketenda. Baru kena-kena habis peng, kaya setat, patukar ribu. Tutup berjalan. Kadang ilai, kadang mahal lewat ibadat. Mempengaruh jiwa. Jiwa yang sedikit zikir, jiwa yang sedikit istighfar, hati yang sedikit beribadah ataupun mensyukuri nikmat Allah, bahaya, gersang. Menyele orang yang sufi-sufi ya, ikannya tetap berita hendak kerja. Hai tahu orang tepi, tanya om, mereka kerja tanya ikut orangnya, jerat, mampu baju-baju, dengan tabut lagi ya. Mufum baju-baju, kan, tetap aman dia sih. Nak kejadian apa? Nak kejadian bahawa orang yang ditawakal kepada Allah. Yang kesimpulan atas meh yang kau ikut, nak orang tawakal kepada Allah. Dupna ukuran tawakal, pasrah habis.
Jadi teruk urang yang berita bagainya. Gaya urung mengkat, urung mengkaitkan. Bak watir teruk beritanya ni gaknya hana gaya gede. Ija urung yang pegah. Hai dengku, punan depu. Hana putra. Kide katutung. Kide te. Termasuk kide ron. Getikui. Dedah kekun. Alhamdulillah. Anak cik, anak terkejut ke? Padahal kaya barang nyantok. Tutung kita, alhamdulillah. Anak kejap tahu, duduk orang. Hai buang malam kat tutung. Duduk teruk urang sat. Urangnya lebih pegah, ipluang jauh lain. Jadah iri bang lam. Oma tunggu. Salah berita. Kau salah berita? Kan kita drone tutung, kita ur lain. Alhamdulillah. Tikir ada ke mandua alhamdulillah. Mu hirian ke urang yang me berita gura ga ro mandua alhamdulillah. Paka menan ron ga jauh menong. Ganya ketiku tapi tapi. Ketiku ya tena urang pegah yang ketiku. Le ketiku ge punyum-punyum dadah ke alhamdulillah. Ga jauh ke. Alhamdulillah pertama long tanya yang batilu. Wah tedron nanti nak pegah berita abak lung kide katutung termasuk kide lung langkawannya. Lung kun alhamdulillah. Lung tanya yang bati lung nak kejoi. Tapi susah kau ini doi no. Urang jantungan nanti keterima berita apa nih bau tak jantungan jantung si no itu. Tekan jantungan ini no ima enati. Ima enati ham selamat jantung. Ia darah ningai salah salah. Gengyang nak kerja. Alhamdulillah. Putra alhamdulillah. Ati lung aman. Wate drone nabi berita. Nyan nikmat yang nabak lung kecuk pulang le Allah. Lung tanya yang bati lung. Nah susah ke? Hana ibarat. Alhamdulillah. Ilung kan barangnya yang boleh berselamat. Ati kukukut. Maya barang je ku minta lain. Ati. Hana kutupan minta lain. Mana alhamdulillah kedua? Hai karena ana pegah le drone, ana jadi tutup. Sepatut ji alhamdulillah. Yang hirian urang alhamdulillah pun kide tutung alhamdulillah. Mana ana jadi tutung alhamdulillah biasa. Yang luar biasa tengah dalam musibah alhamdulillah. Makanya kepegah sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Baru itimkeun liati li babah alhamdulillah menyati yukun. Maka lagi kita tanya apa yang tadi didik road. Bisakah tersenyum kita tanya tengah musibah? Tinggal kium doa ada hana terdengar kium doa doa ialah tengah terdengar keroy. Allahumma ja'alna syakiran sabirin. Ya Allah jadikan daku orang yang bisa bersyukur di saat mesti bersabar. Di saat tengah payah tak sabar, bujuk tak syukur. Ejit. Menyakun alhamdulillah tengah grow up tapi ya sih. Tengah draw alhamdulillah. Nya namnya anak takkan pikul aja ada yang. Nya mesti kobro urang kan. Kobro. Nya tengah cek cenok perut. Eh ate alhamdulillah. Nya baru nya urang. Nya urang menurut pandangan urang sufi. Menurut pandangan ahli ibadat. Mai menyata kedik. Kan dalam pandangan orang sufi, orang biasa. Mungkin kau betul lagi kita tanya apa kah? Kibam betul lagi kita tanya apa kah? Tengah nak tak syukur. Watih nak tak sabar. Nya menyata tanya bak syakit balki. Gureh Ibrahim bin Adham. Gak jawab. Kibam keadaan orang kampung drone kita tanya bak Ibrahim bin Adham. Masalah apa gureh? Hai masalah kehidupan hari-hari urung kampung. Di sana nikmat ataupun dalam pemberian Allah Ta'ala kiban kehidupan. Dia jawab oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham jauh kampung di Yaman. Palestina. no, ure. Urung kampung lu, alhamdulillah, getat. Ini yang kebini nikmat oleh Allah Ta'ala. Kamu mensyukuri, kamu bagi-bagi. Mati hana nikmat.
Ini tengah musim semulam, yang musim kumukoh kaji ajuk terkah. Juk je kut, toh yang teruk, bih padi sehari tepuk. Ini tengah musim semulam ke, bah? Hai, ini tengah musim semulam ke, mau sapa-sapa. Ini jauh leh cakap balki. Oh, menan. Ti hana beda, orang kampung teruk, ngasih kampung lu. Nyok kalung ke, bah? Tak pegah cerita cakap balki. Kau cakap balki, atas kampung lu menan di. Mereka tak bimpu ibu jauh, mereka naik ikhroi. Di mana? Ithabah. Di mana? Ibu jauh. Yang God udah pergi bersyukur, mesti bersabar. Dengar dalam musibah. Berhati. Kibana se, ubi biasa, tapi ada pak saro. Walaupun mono, walaupun medih. Nyan ditanyo, baru hati lagi nyan, nyan ke nyan diuturi Allah. Giyuturi Allah, giyuturi keputusan Allah, giyuturi keputusan yang kali gebi oleh Rasulullah, baik tak khianat. Sebab anggota tubuh gejuk ditanya oleh Allah, giyu jalani dalam ibadah. Olehnya, giyu pikir-pikir bagitanya, giyu ingat-ingat. Yang bahwa para rasul-rasul yang kali diutus li Allah kena udunianyo mandum rasulnya punya sifat sifat yang membenarkan beliau itu rasul na siddiq na tabligh na amanah dan na fatanah. Dan sifat khas seorang rasul adalah sifat basyariah. Apa sifat basyariah? Sifat manusia biasa. Maka terkadang-kadang orang salah memahami. Sehingga sebahagian daripada pemahaman yang salahnya menjawab oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran di saat para orang yang hanagalak ke Rasul, hanagalak kepada Islam, diejek para nabi-nabi yang jauh kudai. Rasulullah dia jauh kudai, dia jauh pekan, Rasulullah nak belanja. Ikan seperti Yahudi-Yahudi yang di nabi ni jauh kudai. Yang model-model yang Rasul. Mami ada kedim yang Rasul nak pergi hubung ke, punya bahasa ada yang. Nak pajuh makanan ke? Jauh kudai ke? Rasulnya kan malaikat. Rasul manusia biasa. Yang le para rasulnya, igaknya kehidupan nyata, igaknya hari-hari. Gak kena yang mati. Nak makan. Nak minum. Nak nak istirahat. Nak sakit. Na nemu keluarga, na nemu kawin, na nemu duduk dan lain sebagainya. Li awak Yahudi pegah. Ana mungkin nyanyo nabi na gaje kupi baroi gede. Jadi menyaje kupi gede yang kan nabi. Nyen tuduhan lagi nyen tuduhan yang sangat salah dan fatal. Maka dijawab manusia rasulnya manusia. Cuman tugas rasul membenarkan yang nyu pebutu ile Allah, nepetalah yang nyu pesalah ile Allah. Terkadang wate gepulumah yang butui gepulumah yang salah, payah netrendro lapangan. Nyan wajib tanyo muiman. Ha, wajib tanyo muiman sehingga ileke kala gepega. Cara nabi pajuh makanan. Makanan pagi ban nabi yang pajuh. Nyu de da berah ileke ada tuang gawlike. Hai katri mana buat? Nah, anggota buat kami ngai aku dengar cerita. Mereka yang tanya, nak ingat teman-teman. Kami yang bawa yang kami ngai, apa yang tanya lah. Teman lagi tanya. Lagi tanya yang naik balik. Yang pihak nam tanya. Nyo jak ke? Nyo udang drone yang buat kitab nyo, persih anak miak jak bila tahu. Yang kemenang ku ni yang kebetah kiati ku. Hai mi hana tu nu tu puin tatayang tahu.
Nyo yang tak buat lagi tanya. Ya awak anak mi ajak apa bila tahu. Nak ni anak mi ajak bila tahu. Itu ai ke video ngah. Itu ku berah jua ba ajim ka kecang roi. Ka kecang pejo kecang teh ai le dengoi peluang le. Kajut et naija. Daripada hanaija. Agak ada pegah-pegah berkon di urung sampean traweh lebih nyau. Nyawa pegaru urung traweh jemun. Nyo tanya urung san traweh lebih nyau ka? Boroji hente urung dulu traweh ka. Athai ka gumlai sama yang urang ka plung-plung ini. Te kata assalamualaikum koimu ya duai samping. Ya pura-pura duai tahiyut. Nyan benak pegah kon cini ingat le nyau. Hai lung dro ku menan. Nyan ke nyan ke perah ke yume anak miat ba. Buat yang god. Ke yume yang melata. Mai perkara urung semayang pergi. Berarti lipih dah urung semayang yang karung anak miat. Anak ku cuma ben nak miat anak miat melata. Ben nak miat anak miat temenjit. Itu rak turak gadah ku cuma kau. Hai ngai mana ku ngok gadah ku cuma kahana dong perah. Putra tidak ingat lang semayang. Nyan si untuk teh. Cuma tak pegah ba anak miat bek karu-karu tat. Tugas danyo pegah. Tugas ji. Turak. Lain-lain tugas. Tengah watak karayu. Iji itu pun walau naga memeum latah berjelima lu. Naga memeum latah liah lu. Itu yang saja. Awak yang naga memeum latah je mun, uranyo hai depan latah. Ya latah hai kurapan kam nawa. Ya telah ponyo, telah ponji. Pegat, karena tiang tamru. Ya, betul kerja-kerja, dia tengok biasa.